Alhamdulillah ada lagi yang nempa burger. Kalau kayak gini kan semangat aku jualan. Eh, so, tumben kau belanja tempat siapa itu? Biasanya kau tempat si Butet. Iya kak, tempat si Butet itu kan udah nggak fresh-fresh lagi ini sayur-sayurnya. Kan nggak mungkin aku beli di situ, kasihan lah anak-anakku. Iya sih, Sum. So, aku pun udah jarang kali loh belanja tempat dia. Apa? Banyak kali barang-barang dia itu udah lama gitu kan. Tiga hari yang lalu dijualnya lagi. Iya kan kak, kadang sampai layu-layu gitu kan, sampai kering ha. Kalau ini kan seger, kesehatan itu nomor satu paling penting. Kok nggak jualan kak? Iya sih Sum, aku nggak jualan hari ini. Males sekali, capek-capek kali badanku. Kita pasti ini ya kita yuk makan burger yuk. Yuk kak, aku pun udah lama kali nggak makan burger kampung. Udah kangen aku. Makan apa itu spaghetti, apa capek. Yuk lah kak. Tapi kalau jualan kayak gini lagi banyak pesanan, kalau nggak ada yang bantu capek juga lah kayaknya. Eh, singgah lah! Dari mana belanja kalian? Iya lo Kak Ning, memang mau kesininya kami. Kok masak burger banyak kok Kak? Pesanan siapa? Iya, pesanan si Hayati. Lagi mau buat acara dia kayaknya, makanya pesan banyak kali. Ih cair lah Ning, banyak boronganmu. Iya ti, aku kalau lagi banyak pesanan kayak gini kan ti, jadi semangat kali aku ini jualan. Belum tapi belum kubakari rotinya. Eh, kalian baru pulang apa belanja ya? Itu loh, habis belanja dari tempat siapa itu siapa itu lupa aku namanya tadi di grosir depan. Ih, kenapa lah nggak kalian aja aku tadi? Aku pun suka loh kalau belanja itu ada kawannya. Jadi awak nggak suntuk kok belanja bisa bercerita cerita ya kan? Gak ada loh kak kami janjian ketemu di sananya kami makanya pulang bareng. Oh iya, is nggak bilang lah. Kalau bilang kan aturan aku mau juga ke sana. Soalnya barang-barangku pun udah pada habis. Mau belanja juga aku ini besok kayaknya. Iya lo Ning, nanti kalau misalnya kami belanja, aku bilangin sama mau biar belanja bareng kita. Enak lainnya punya usaha, aku pun pengen punya usaha lo. Capek aku yang keliling-keliling muter-muter nutipin uang. Ala sum sum, kau sih mau buka usaha, buka usaha aja, tahu udah apa apa yang kau cobain, gak ada yang beres. Kau kok mau buat usaha itu, kau kumpulin dulu duit kau sampai betul-betul banyak, baru kau buka usahamu buat apa yang mau kau buat, itu lo sum. Kan sekarang udah ikut-ikut itu sih, udah enak ngambil duitnya dapat dari situ tapi ya kan kak mau bikin usaha pun aku apa ya kira-kira aku pun bingung ya kau lah itu so mau kau buat kemana usaha kau itu tergantung fashionmu kira-kira cocoknya itu kayak mana gitu apa yang menjadi apa ya apa yang menjadi keinginanmu lah gitu wujudkan buat Gini loh Sum, kalau kau mau usaha, boleh kau usaha, usaha apa aja pun boleh. Tapi kau jangan apa, mematikan usaha orang. Misalnya kau mau jualan, jualan yang lain macam aku nih, ini jualan burger, aku jualan miso, beda. Jadi nggak ada yang apa, cekcok. Oh iya kak, tapi kan aku juga kemarin usaha Eles mencoba-coba, tetapnya mati nggak jalan. Berarti rezekimu nggak di situ loh Sum, coba kau membabat sekali-sekali, mana tahu di situ rejekimu. Neng, buatkan aku burger satu, Neng. Kalian berdua, loh, pesannya cuma satu. Kau mau, Sum. Ya, kalau kau maksa, aku mau lah. Eh, lah, sok cantik kau. Ya, udah, Neng, dua ya, Neng. Bikinkan, biar aku yang bayar. Ya, udahlah, bentar lah, bentarlah. aku siapkan dulu pesanan ini ya. Kok panas sekali ya hari ini ya? Apa mau hujan lagi nanti malam? Ih, tiga hari berturut-turut hujan terus. Takut takut banjir pula dapurku, kayak semalam. Moga-moga aja lah enggak banjir nanti dapurku. Kamu mau mana ini? Biasanya aku keluar, dia udah di luar. Kamu! Wuih! Apa, Is? Lagi ngapain sih kau, Kak? Panas-panas kayak gini di rumah aja. Habis baru siapan lo aku, Is. Makanya kayak panas sekali kurasa. rasa. Sirahatlah aku dulu sini ya. Iya ya kan kak. Belakangan ini kok tengok panas sekali ya kan. Malam hujan, kadang sore hujan. Kau mau masak apa hari ini? Belum masak aku is. Kau ada ide mau masak apa gitu? Biar enak kita makannya nafsu gitu. Ya kalau misalnya aku kasih tahu pun kak, idenya yang bagus, yang bikin nafsu gitu. Kalau misalnya nggak ada bahannya sama aja. Inilah apa namanya birahi balado, bagus itu loh kak. Malas sekali aku lagi makan ini Lois birahi birahi balado gitu lagi nggak pengen. Eh, kau nggak ngecer apa atau nggak ngutip? Nggak dulu lah kak istirahat dulu aku hari ini capek kali beberapa hari ini aku udah ngutip jualan. Eh, teringatnya itu di ladang kau udah ada panen? Apa ada ubi? Kalau ada mau laku kemarin ku tengok dia belum pala ini sih is belum pala cantik kali dia itu pun nggak banyak tapi nanti lah is ku tengok lagi kalau pun udah banyak nanti ku bilang sama mu ya ya pala kalau misalnya kau mau ke ladang aku ikut apa kak Soalnya udah lama juga aku nggak kesana kan pengen kan nengok yang seger-seger yang hijau-hijau gitu aduh saya teh lewat sini wae soalnya lewat gang sana saya sering digodain sama tukang beca saya kan jadi mau eh. Maksudnya teh jadi malu atuh. Eh, itu EMK udah lama loh dia nggak lewat sini. Mana? Oh iya. Bi, sinilah. Eh, teh Mumu, naon atuh? Mau beli sayur? Lo sayurmu mana, Bi? Aduh, sayang sekali atuh teh Mumu kurang beruntung. Soalnya sayuran saya teh udah habis. Oh bibi, kalau sayur muda habis ngapain lah bibi bi, pulang nawar-nawarin sayur tadi Agak lain memang kau ya bi Kalau udah habis itu ya pulang loh bi Ngapain pula lah kesini-kesini lagi Ya soalnya teh saya kalau habis jualan suka kebiasaan Harus jalan-jalan dulu Jadi keliling-keliling muter-muter gitu Kalau lewat gang sebelah saya suka digodain Saya jadi malu, eh Iya maksudnya jadi malu gitu. Makanya saya lewat sini aja. Mental kali ya Bi, udah kayak puber kedua aku tengok. Ya, Bi, Bi. Padahal udah senang loh aku kalau lewat sini Bi. Nggak capek aku jauh-jauh mau belanja. Mau belanja di mana lagi lah ini ya kerkapmu. Tempat si Bute tuh udah habis. Pak BM juga udah habis. Lain kali Bi kalau misalnya udah habis, udah nggak usah lewat sini lagi. Itu namanya PHP. Aduh, aduh. Kalau mau belanja sayur, ya ke rumah saya we atuh. Teh saya sama teh Mumu masih ada stok atuh. Is males sekali lobi kalau ke rumah Bibi jauh kali. Lagian apa sih guna gerobak Bibi ini kalau nggak Bibi bawa dari rumah ke sini sayurannya? entah bibi ini bibi ambil lagi napa stok sayur yang ada di rumah itu bibi isi lagi daripada kosong kayak gini nggak boleh loh kita kalau misalnya lagi ada rezeki itu ya tetap dikejar jangan malas-malesan loh bi aduh 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 pokoknya gitu wae atuh kalau mau sayuran datang wae ke rumah saya saya teh males balik-balik balik sana balik sini balik sana balik sini saya mau jalan-jalan mengganggu nanti perjalanan saya udah saya pamit dulu atuh ya memang ngapain ini memang ah kayak kurang kerjaan dia bawa angkong kosong kayak gitu kan tapi udahlah kayak nggak tahu BM aja kau ya aku masuk dulu lah ya loh kok ditinggal masuk pula ya di sini apa cerita cerita dulu kita hi heran kali aku nengok kamu makin enak burung uh, uh, iya lo kanya shut up. Alah, alah banyak kali lah cerita kalian. biasanya itu ku buat, kayak biasa loh, nggak ada yang berbeda. Betul lo Ning, enak kali lo burgermu ini, beda dari biasanya. Kalau misalnya kayak gini bisa kamu bisa ngantuk aku lo ini nih. Syum, bisa gue internasional burgermu ini, Kak. Gue internasional. Kok kiranya aku Agnesmo? Ikusi nah. eh, si ini tuh anakku, Sayang, biar ngerasain dia enaknya burger Kak Ning ini. Ini hmm, yang kali aku lo syum enak kali burgernya. Kak, ayo lah kita pergi, Kak. Pulang aja kita, yuk. Tapi tunggu dulu lah, Sum. Kenyang kali lo aku. kau pun baru makan satu aja udah kayak gitu kali kenyangnya. Ya si Tati kan lambungnya nggak kayak kau sih, Sum. Makan dikit aja dia udah pasti kenyang. Kalau kau ya lambung teronton ya makan nggak kenyang-kenyang lah, Sum. Baru lima menit lo kalian di sini. Kok cepat kali ya, kalian mau pulang? Anakku belum makan lo, Kak. Nggak tenang aku kalau aku tinggal-tinggalkan anakku. Saya tuh kayaknya mesti nggak dulu ah tempatnya ini. Ada teh Tati sama teh Sumi. Eh, BEM, e. e. sini labi gabung. Iya, teh emang e. mau mampir saya atuh. Tumben atuh teh Tati sama teh Sum di sini? Iya, Bi, pas cuman kebetulan aja ini. Kemana sayurmu, Bi? Habis apa dicolong orang? Sembarangan. Udah habis Atu, sayur saya. dan ini buatin saya burger satu Atu, ya. Oh iya iya, Bi, berkuatin ya. <kuh> Kalau udah habis bi sayurnya bi, angkongnya taruh di rumah aja. kenapa? Kenapa mesti disorong-sorong? Entah ini BEM, kalau udah habis <tuh> gak usah keliling-keliling lo capek. Eh 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 eh. Entah pada tahu ya, kalau gerobak saya itu multitasking. Hah? Multi apa? Apa itu? Aduh si Teteh ini mah, entah paham. Kalau gerobak saya itu selain untuk jualan sayur, gerobak saya juga bisa atuh untuk jadi kendaraan. Kendaraan kayak mana sih, Bi? Ya jadi kendaraan. Kayak Tete bisa sewa gerobak saya, terus saya dorong, Tete naik ke gerobak saya, saya antarin terus kemanapun yang mau pergi. Apa kuat itu biar angkong kayak gitu, udah bekarat pun. Iya kuat atu teh, soalnya dia juga udah minum obat kuat. Kenapa atu teh tadi, mau naik gerobak saya? Ib, boleh juga loh itu Bi, malas sekali aku jalan ke rumah, His. nanti aku naik, Bibi yang bawa ya Tadi diajak pulang nggak mau, giliran ada angkong, mau didorong, mau pulang Berarti sama-sama mau pulang atuh teh Sum kan? Ya kalau begitu, teh Tati yang naik gerobak, teh Sum aja ya yang dorong gerobak saya, gimana atuh? Eh, Ih, ayolah Sum, kau dorongkan aku loh kok jadi aku pula yang bawa? Kan tadi kau udah aku belikan burger loh Sum, ayolah Sum, kan dekat itu, ayolah kau dorongkan ya Ya ampun Tati, baru makan burger sebiji aja udah kayak ulat nangka lo kau nggak bisa bergerak. Ayo sum sum, kau dorongkan aku sum. Wih, betulan pula. Ya udah bi, aku bawa dulu angkongnya itu ya. Tahu kayak gini aku nggak mau makan burger dikasih dia. Iya teh, pakai Wai dulu. Teh Tati, itu gerobaknya sekali pakai tujuh ribu atuh ya? Iya bi, nanti ku kasih uangnya. Udah, pegang ini. Kau pun ada-ada aja loh, kak, bikin capek-capekin aku eh Tati, kau belum kebayar burger kau tuh sosok bayarin Sumi hati kau, sini eh bokal di sini nih kau biasanya .sime. tempat makan sering utangnya kau enggak enggak, mana ada aku ngutang-ngutang orang jualan mana boleh diutang-utangin nah, kali cerita kau, maju Sum oke, siap ya satu Satuan, .sum. dua tiga Sam, pulanglah. Sam, pulanglah. Sen, Sum pelan lah, Sum Sumi, pelan aduh, aduh di kakiku Aduh. Aduh, Sum. Tadi kan udah aku bilang pelan-pelan jatuh jungkang kayak gini kan. Sakit kali loh, Sum. Aduh, aduh kak Tati kakiku sakit kali. Kak, 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 Aduh, rusak kau lah itu, Sum. Aduh, sakit kali loh, Sum. <tuh> Ya kalau misalnya aku kasih tahu pun ada ide tapi nggak ada bahanan, pulang. Yuk lah kau udah lama kali lho, aku nggak makan burger kampung. Dis makan spaghetti pulang. Action. Bener lo, ini e Enak kali lo burger kau ini beda lo dari hari-hari biasa. Jadi. Iya emang saya mau mampir aku teh. Eh ulang apa tadi apa? <sing>